Hey para Buciners, welcome to Jukebox Budak Cinta with me your host Mima Hutapea. Gimana nih, kamu udah siap belum untuk bergaul ria dengan lagu yang udah gue siapin nih di playlist Jukebox Budak Cinta hari ini? Tapi selain gue puterin playlist gue nih, gue juga bakal puterin lagu requestan kalian di segmen Request of the Day nanti. So make sure kalian gak kemana-mana and stay tuned only on Jukebox Budak Cinta ya. Nah untuk memulai hari ini, gue punya lagu, yaitu lagu apa ya, kebangsaan untuk orang-orang yang suka galau nih, yaitu Olivia Rodrigo with Traitor, dimana kata-katanya dalam banget nih, katanya although you didn't cheat on me, still you're a traitor. Well, hopefully kalian belum pernah dikhianati ya. Tapi kalau misalkan pernah nih, siapa tahu lagu ini bisa menjadi anthem kalian. So let's start Jukebox today with this song by Olivia Rodrigo with Traitor. Enjoy. Okay guys, itu dia ya Justin Bieber dengan Anyone. FYI ya, sebenarnya lagu ini merupakan lagu milik Camila Cabello loh, yang seharusnya masuk ke dalam albumnya dia sebagai bonus track di album Romance versi Target eksklusif yang dirilis pada tahun 2019. Tapi nih, lagu Anyone dijual kepada Justin Bieber, sehingga nama Camila Cabello sebagai penulis lagu gak masuk ke dalam kredit penulis lagu Anyone. Tapi menurut gue, kalaupun dinyanyiin Camila Cabello pasti juga enak ya, karena dua-duanya suaranya sama-sama enak sih. Oke, next nih, gue bakal lanjut muterin lagu yang asik dan keren buat kalian. Gue punya Ed Sheeran featuring Taylor Swift with The Joker and The Queen, yang bakal diikutin sama Budi Doremi dengan Takkan Hilang, dan nanti ada juga Pink Sweat with At My Worst, and also Rosa dengan Wanita, and last but not least, Adele with Easy On Me. So, enjoy! Music Mania masih temenin sama Mima nih di Jukebox Budak Cinta, dan tentunya masih temenin dengan lagu-lagu yang bakal bikin kalian jadi baper ya. Nah selanjutnya ada penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol yang sukses banget berduet dengan Mahalini di lagu Waktu Yang Salah dan juga Janji Kita. Udah pada bisa nebak dong dia siapa? Yes, he is Nuka. Nah kali ini Mima mau puterin lagunya Nuka yang judulnya Crawley. Nah lagu ini sendiri emang tengah viral banget di berbagai sosial media dan menjadi salah satu lagu paling banyak digunakan di aplikasi TikTok dan juga Reels Instagramnya guys. Nah tapi tahu nggak kalau ternyata ya single yang diciptakan oleh Yunan Helmi ini sebenarnya udah pernah dirilis oleh Nuka pada tahun 2019 silam ya guys. Namun lagu Crawley ini kembali di remake oleh Nuka dengan versi yang baru. Nah kalau di versi terdahulunya nih lagu ini terdengar upbeat ya, tapi di versi yang baru Crawley hadir dengan versi yang lebih kalem, lebih tenang nih. Jadi kira-kira gimana ya lagu Crawley yang versi baru ini, langsung aja kita simak bareng. Ini dia Crawled by Nuka. Yo 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 Music Mania, still with me your host Mima, and you're still watching Jukebox Budak Cinta. Dan sekarang tiba saatnya untuk gue puterin lagu requestan kalian di segmen Request of the Day. So kira-kira lagu siapa nih yang bakal gue puterin? Well kali ini yang beruntung ada Ed Asahi yang request lagunya Why Don't We dengan 8 Letters. Dan ada juga nih Utak Utek yang request Little Mix dengan Black Magic. Nah, for those of you udah request tapi belum diputerin, tetap request aja sebanyak-banyaknya di Instagram kita @mnc.mutv dan jangan lupa pakai hashtag JukeboxROTD. Now, for now, I'm gonna play you these two requested songs. Enjoy! Wow guys, gak kerasa ada 1,5 jam gue nemenin kalian semua di Jukebox Budak Cinta hari ini. So I have to say goodbye to all of you. Tapi sebelum gue pamit, gue mau bilang thank you so much untuk kalian yang setia nontonin kita tiap hari only on Music TV dan juga Vision Plus. Thank you juga buat kalian dari request lagu sebanyak-banyaknya ke Instagram kita @mnc.mutv. Nah buat kalian yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya dengan hashtag JukeboxROTD. And don't forget to follow me on Instagram @heyitsmima. Once again, thank you so much for watching our show. I hope to see you again tomorrow and bye-bye.